Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Mang Nur Jan Apisi Channel. Di kesempatan kali ini Mang Nur mau coba lagi berbagi apa ya, umpan galata melele, tentunya umpan-umpan jitu ya, umpan-umpan yang dimakan, umpan-umpan juara bila mana rezeki. Untuk di video kali ini Mang Nur mau coba menggunakan media ini ikan gapi atau ikan gapi got ya, atau comberan. Nanti ikan ini ada campurannya ya, seperti ada asam jawa, ada kukubima, ada mecin ya. Oke, gimana cara pembuatannya nanti diikuti saja ya. Sebelum lanjut ke tutorial gimana cara pembuatan media ikan gapi ini, jangan lupa yang baru mampir tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Bila mana suka tekan tombol like, comment, and share ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan digampangkan segala urusannya. Amin. Oke, pertama-tama ini kita siapkan dulu ya ikan gapinya yang sudah dipisahin dari kotorannya seperti batu-batu tadi ya, karena pas nyarinya di got itu ada batu-batu kerikil ya. Jadi setelah dipisahkan ini ikannya doang, lalu kita siapkan ya asam jawa satu bungkus saja, lalu disiram pakai air mendidih, lalu dibejek-bejek kawan ya seperti ini. Setelah dibejek-bejek ini kira-kira tercampur lah ya, nanti ditambahkan sedikit air biasa ya, supaya ini supaya enggak terlalu panas ini asam jawanya gitu ya, karena disiram pakai air panas gitu ya kawan ya. Tambahkan sedikit saja air dinginnya ya, lalu dibejek-bejek lagi, diaduk-aduk lagi supaya tercampur atau kalis ya kawan ya. Lalu nanti selanjutnya dimasukkan ke ini, dicampurkan ke ikan gapinya ya. Kalau untuk pencampuran dikira-kira saja ya guys, kira-kira apa namanya, rendam lah sedikit lah ya, karena ininya asam jawanya jangan semua bijinya, jadi jangan dicampurin ya kawan, biar gampang nanti kita pas nyangkutinnya ya. Jadi jangan dituangkan semua sama apa biji asamnya, makanya saya tuangkan ditaruh di plastik ya, supaya gampang gitu ya misahin airnya sama biji asamnya ya. Lalu dimasukkan lagi kukubima ya, kira-kira saja
Ini saya masukkan enggak satu saset ya, kira-kira tersisa sedikit saja ya, diaduk-aduk lagi ini. Diaduk-aduk lagi ini kubimanya, lalu dimasukkan apa nanti mecin ya, dikira-kira saja mecin yang harga 1000 ini, kalau nggak salah ini mecin 1000 saya ambil di dapur ini, kira-kira sebanyak seperti inilah kira-kira ya. Kalau masalah ini, kalau mau ditambahin banyak yang apa-apalah kawan ya, mungkin lebih gurih dia rasanya. Kebetulan saya adanya mecin segini di dapur, saya pakai semua lah ya kawan ya. Oke, nanti diikutin saja gimana diempang, dimakan apa enggak. Umpan ini saya rasa gacor ya kawan ya, kalau melihat ini ya. Oke, lanjut ya ke empang. Mantap. Thank you.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Karyawan,
Double. Eh, dulu aku yang gede. Maan. Aku yang gede. Jarang-jarang. Jos ya, Mama. Empatnya ya. Nah, ini burung lagi. Kabur. Eh, kabur. Dan begitu ada anak kecil saya. Tempat. Nah.